Dengan moto kita Kota Denpasar itu kotaku rumahku. Kita lihat di sini komunitas yang ada di Kota Denpasar Pahruah bergabung inisiatif oleh Inti Bali merajut kebinekaan buat persatuan Kota Denpasar menjadi kota toleransi yang festival hari ini adalah merajut kebinekaan, memperkuat kerukunan, mengangkat Denpasar sebagai kota toleransi. Mengangkat Gajah Mada sebagai tujuan wisata destinasi heritage. Saya harapkan acara ini menjadi cikal bakal untuk bersatu bangsa, jalui budaya dari Denpasar untuk Bali dan juga untuk Indonesia. It's Philip from France. Yeah. I like this country Indonesia. Okay. I live here. Festival Imlek hari ini sangat meriah. Kami pakai busana Manggarai, Manggarai Forest ya. Peserta dari Ikmar Bali, Lawangan Pulau Morai. Saya sebagai warga Denpasar, pemecutan betul-betul bangga melihat kehadiran festival Imlek di Kota Denpasar ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih sukses dan lebih bagus. Salam toleransi, salam dari Bali. Kami mewakili etnis NTT dari Biin Mafo, Kabupaten Timor Tengah Utara, ikut memeriahkan Festival Imlek 2023. Suasananya sangat meriah, semoga ke depan tetap dipertahankan seperti ini. Luar biasa. Kami dari Lubang Muara mewakili FKPN untuk mengikuti Festival Imlek 2023 di Jalan Gajah Mada. Suasananya cukup ramai. Perasaan dan kesan mengikuti Festival Imlek pada hari ini. Kesan kekeluargaan dari Lubang Muara ketika kami jai bersama kami dapatkan di sini. Apalagi kami ini mahasiswa rantau jauh dari orang tua mengambil ilmu di Universitas Udayana di Bali. Biasa bahwa parade hari ini Lubang Muara di dalamnya ada unit IKADA hadir untuk menghidupkan kembali bahwa Kongsi Fatsai itu pernah punya sejarah. Hari ini menghidupkan kembali dan dengan suasana hari luar biasa. Ya, kita salut bahwa Pemda Denpasar sangat mendukung dan kami dari etnis Nusantara, kami dari Lubang Muara, kami dari IKADA sangat support untuk mendukung ini. Dalam kesempatan ini saya ingin berterima kasih dengan semua komunitas-komunitas yang bersedia dan mensupport kolaborasi kita untuk menjadi hari ini dan besok. Terima kasih kepada pemerintah Kota Denpasar yang sangat support acara ini dan menjadi rutin sehingga mengangkat Denpasar sebagai destinasi toleransi.
kadang-kadang ada penumpang yang bawaannya banyak, itu yang paling berkesan. Jadi ya udah duduknya ada lutut, sesek, penuh, terutama yang ke pasar, sanglah kereneng, semua pasar. Pasti itu Pak, yang bawa barang banyak itu loh ibu-ibu itu kalau belanja. Ya kita kayak yang kerja ya numpang aja, yang sekolah juga numpang ya, ngalahin lah gitu. Saya tahun 56. 56 ya, yes, lahir. Jadi merasakan? Merasakan banget. Pak, yang lebih mengesankan lagi, ini kan semua masih banyak yang jalan. Apa ngalamin pribadi itu loh di Jalan Gajah Mada? Ah, suasananya sih enak, kalau saya bilang pecinan. Pecinan, kalau yang taunya saya daerahnya Pecinan. Banyak yang khas. Ini jualannya itu khas gitu loh. Seperti nggak seperti sekarang sudah campur aduk, dulu nggak spesifik. Termasuk yang jual alat-alat mesin, alat tukang, ada mesin jahit zaman dulu, pertukangan tali-tali, banyak sekali, terutama di perempatan itu, depan Pasar Bandung itu, kompor, terutama untuk menarik wisatawan, menggairahkan kehidupan masyarakat, terutama keberagaman, yang di Bali kita nggak ada masalah sebenarnya. Itu ide yang bagus, menghidupkan kembali kondisi kebudayaan yang sempat tertidur sedemikian lama. Ini menarik, sangat menarik. Saya lihat di sini tadi juga banyak yang hadir dari tempat lain. Apalagi yang perlu di mungkin persiapan yang diundang, siapa saja yang mengisi acara, tata waktunya, itu yang menarik untuk masyarakat. Kalau bisa ya memang harus pas di hari libur lah, hari Sabtu atau Minggu ya dilaksanakan. Kan tidak harus pas Imleknya, tapi dalam rangka rangkaian, sehingga banyak masyarakat terus yang bisa lihat. Dan yang penting ini promosi, pemberitahuan melalui media-media sosial, jaringan yang ada, sehingga mereka tahu sih. Kadang-kadang ini saya bingung, tadi penumpang banyak yang pengen naik. Iya Pak, bukan pengen naik, sambil jalan pelan, Pak jalan Pak dikit Pak, ingin merasakan mereka belum pernah. Mungkin next kita pakai bus, kita ada bus tahun 48, hidup bagus. Dari sisi Probamora, kebetulan saya juga besar di Bali, saya lahir Singaraja, dari kecil besar di Bali, saya juga tahu sejarahnya. Jalan Gajah Mada, Jalan Sulawesi, Jalan Kartini, di situ kan dulu pusat Senggol lah, pasar Senggol, tempat kita melting potnya, tempat orang semua bertemu. Jadi kita jalan-jalan ketemu segala macam. Pernah di Jalan Sulawesi, pasar Senggol itu, dan pernah juga Jalan Kartini sebelum sekarang akhirnya pindah entah kemana itu ya. Di situ kita berinteraksi. Jalan Gajah Mada juga kita lihat tuh toko-toko rujukan. Di sana mau beli apa namanya, ada mau belanja spesifik apa gitu, mau belanja ada di toko A, kita mau beli kain di toko B, kita mau beli ini, pokoknya sudah tahulah toko-toko pusatnya, grosirannya saat itu. Dan pulangnya naik dokar biasanya, kalau kita belanja banyak ya, banyak keluarga yang belanja bulanan di sana, dari Pasar Badung sana, itu ada pusat sentra pertemuan lintas etnis, juga antar kita warga kota, sana saling kenal dan mengenal di situ ya. Tempatnya. Jadi kita dukung untuk mengingat kembali lah. Sekarang pengembangan kota kan terlalu kembang kemana-mana dan terlalu banyak orang yang kemudian berpindah-pindah dan kita tidak tahu lagi tetangga kita siapa, dari mana begitu. Thank you.
nanti kalau FKPN mungkin Pak Gungrah lah ya, saya cuma kira-kira nih. Ya FKPN mendukung, setuju dengan itu, buktinya kita ikut berpartisipasi kan gitu ya. Tapi itu kewenangannya Pak Gungrah menjadikan statementnya. Beliau hadir kemarin bersama kita ketua-ketua Forum Komunikasi Paguyuban Etnis Nusantara menyambut baik tawaran dari Inti Bali, salah satu stakeholdernya FKPN Bali, untuk turut mendukung acara pada bersama dalam rangka perayaan bersama Imlek tahun 2023. Waktu itu Ketua Inti Pak Agung bersama Sekretaris Inti Pak Heri berbicara dengan Ketua FKPN bersama perwakilan paguyuban yang ada di level Forum Komunikasi Paguyuban Etnis Nusantara. Menyambut baik ajakan dari Inti Bali untuk berpartisipasi dalam kegiatan perayaan bersama Imlek 2023, sponsori diinisiasi oleh Inti Bali bersama Pemkab Denpasar. Dalam pembicaraan awal di kediaman Ketua FKPN Pak Gungurah, Ketua Inti Bali Pak Agung Priyanta bersama Sekretaris Pak Heri datang memaparkan ide dan langsung didukung penuh oleh kita bersama para ketua-ketua paguyuban yang hadir saat itu. Ini ketua-ketua paguyuban yang ada pada level provinsi lah, ya tingkat-tingkatan provinsi. Di Bali ini ada banyak paguyuban mewakili kota, kabupaten, juga ada berjatuh menjadi provinsi. Ada pertemuan lanjutan bersama senior inti adalah Romo Sin, lebih detail dan kita langsung berpartisipasi. Ini kegiatan sangat positif, pergerakan bersama, lintas etnis, etnis Nusantara. Kalau di Bali bicara etnis ya Forum Komunikasi Paguyuban Etnis Nusantara ini. Ya, karena kami adalah himpunan dari masing-masing etnis yang berasal dari provinsi-provinsi masing-masing.